aku akan coba ke sini dulu, tapi di sini tulisannya no access to reclining rock. Ini harus hati-hati, jalannya terlalu nukik ya. Wah, haji banget tempatnya. Anjur dikit. You can go first. Jalannya ancur dikit, jadi harus hati-hati. Bukan ancur kayaknya. Ini nukik gitu. Jadi apa ya, pengkolannya itu tajam banget. Oh God. Indah banget. Wah, macam kayak gua. Oke. Wah, macam kayak gua kayak gitu. Oke, kita ke sini. Ini akses jalannya sempit banget, jadi kita itu harus kalau yang kesini ya kesini dulu, yang kesana ya kesana dulu. Jadi ngasih jalan kayak gitu, karena nggak bisa kalau misalnya dari sana keluar, dari sini masuk, nggak bisa, jalannya terlalu kecil. Oke, kita jalan lagi. Nah, lihat kan? Ini nggak bisa kalau buat berdua. Jadi tadi waktu ada yang keluar, saya harus minggir dulu untuk ngasih jalan mereka keluar dulu. Dan, oh my God, wah, oh. Wah, oh. I can't believe this. This, wah, oh, benar-benar indah banget. It's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Indah banget. Aku masih mau jalan nyampe sana ya. Mungkin itu butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit nyampe ke sana. Ini harus jalan sini ya. Ini jalannya harus hati-hati. Oke, guys. And then, oh, apa saya salah jalan ya? Sebentar. Tadi aku salah jalan, terus aku balik lagi dan harus masuk ke lempitan batu kayak gini. Jadi aku nggak sempet untuk ngerekam.
yang mau kesini harus hati-hati ya. Pakai sepatu kalian, pakaian kalian yang nyaman. Karena susah banget medannya menurut aku. Kita harus hati-hati di sini. Jangan sampai tergelincir ya. Karena lihat seperti ini ya. Oke, demi keselamatan aku matiin dulu karena di sini menurut aku agak sedikit susah. Aku matiin dulu ya. Nah, tadi aku jalan dari sana ya. Dan ternyata yang disebut nggak ada aksesnya itu mungkin di sekitar sana. Terus yang tadi aku bilang aku matiin dulu kameranya, memang di sana nggak ada aksesnya banget. Jadi itu harus hati-hati. Nah, nanti dari sini aku mau menuju ke sana. Di sini ada juga teman-teman yang lagi liburan, orang Indonesia. Cuman aku sekarang mau nyoba jalan ke sananya dulu. Kalau udah tahu, aku mau balik terus mau ke belah sananya. Oke, kita lanjut ya. Ini masih terus ada jalan ke sana ya. Ini batunya juga indah banget. Pemandangannya luar biasa. Keren. Tapi aku nggak ngelanjutin ke sana karena aku rasa nggak ada orang yang ke sana, cuman nyampe di sini aja ya. Jadi saya putuskan untuk balik lagi dan menuju ke tempat yang tadi, yang saya tunjukin tadi. Sekarang aku mau balik lagi ya. Nah, sekarang aku mau balik ke belah sana karena aku ngejar waktu juga, masih ada dua tempat yang belum aku kunjungi.